Sosial RI Hovifa Indah Parawansa melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara untuk meresmikan dan meninjau langsung institusi penerima wajib lapor IPWL di Kaloran Desa Tampusu, Kecamatan Rombokan pada Jumat tanggal 3 Februari 2017 kemarin. Rombongan Mensosian diterima langsung Bupati Minahasa Detrandus Yance Wawiling Sayo MSI yang didampingi Kapolda Sulut yang diwakili Direktur Reserse Narkoba Kombes Polisi Agus Iriwawan, Kepala BNN Provinsi Sulut Brigjen Charles Ngili, mewakili Gubernur Sulut Asisten Ekonomi dan Pembangunan M. Moko Ginta bersama Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara Grace Punu, juga diikuti oleh staf khusus Kemensos RI Dirjen Perlindungan dan Bantuan Sosial Dr. Hari Hikmat, Dirjen Rehabilitasi Sosial Dr. Marjuki, Dirjen Pemberdayaan Sosial Dr. Hartono Laras. Acara didahului dengan ucapan selamat datang dan sambutan Bupati Minahasa. Dalam sambutannya, Bupati Minahasa Detrandus Yance Wawiling Sayo MSI menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Sosial, atas kunjungannya di Kabupaten Minahasa dalam rangka meresmikan gedung IPWL dengan harapan dari pemerintah dan masyarakat Kabupaten Minahasa. Kiranya tempat ini akan menjadi berkat dalam rangka merehabilitasi kecanduan nafsa. Itu selaku Bupati Minahasa atas nama pemerintah dan segenap masyarakat Minahasa menyampaikan ucapan selamat datang di Desa Tampusu, Kecamatan Rombokan yang dingin, yang sejuk pada Ibu Menteri Sosial Indonesia, Ibu Haja Hovifa Indah Parawansa yang telah memfasilitasi pembangunan gedung yang strategis dan representatif ini sekaligus berkenan hadir bersama dengan masyarakat Minahasa pada saat ini. Dan Ibu Menteri merupakan jawaban atas kerinduan pemerintah dan masyarakat Minahasa untuk aktualisasikan semangat kebersamaan dalam mengatasi permasalahan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya di Kota Minahasa bahkan di Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya berkaitan dengan upaya pencegahan penyaluran nafsa serta penyebarannya, sebenarnya pemerintah Kota Minahasa turut menyadari akan situasi dan kondisi negara kita yang sementara prihatin karena fakta mengungkap bahwa kasus penyalahgunaan nafsa dari tahun ke tahun terus meningkat, sehingga oleh Presiden RI Bapak Insinyur Joko Widodo menetapkan bahwa negara Indonesia ada dalam status darurat narkoba. Menyikapi kasus ini, maka dapat kami laporkan pula kepada Ibu Menteri bahwa sekalipun sampai saat ini tidak terjadi kasus penyalahgunaan nafsa yang menonjol di daerah ini, namun pemerintah daerah Minahasa tetap melakukan langkah-langkah antisipasi jangan sampai itu ada dan menyebar di tanah Minahasa. Karena itu kami menyampaikan terima kasih karena di Minahasa diberikan ruang untuk bisa membantu saudara-saudara kita bagi yang sudah terlibat, dan tempat ini menjadi tempat yang sangat sejuk dalam rangka kita merehabilitasi orang-orang yang kita cintai, sehingga Sulut nantinya paling tidak sudah tempat yang bisa memfasilitasi orang-orang yang terlibat narkoba untuk kita selesaikan paling tidak kemudiannya ada di tempat ini. Terima kasih. Sementara itu Menteri Sosial RI Hovifa Indah Parawansa dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Minahasa telah membantu Kementerian Sosial sehingga terlaksananya kegiatan pengresmian gedung IPWL. Bapak Ibu semua yang saya hormati, dengan bangga bahagia kami atas nama Kementerian Sosial Republik Indonesia menyampaikan terima kasih tentu kepada jajaran Pemprov Sulawesi Utara dan Pemkab Minahasa bahwa proses pembukaan ini akhirnya hari ini kita bisa bersama-sama meresmikan institusi penerima wajib lapor. Pak Bupati, jadi saya bersama keluarga besar Kementerian Sosial kembali menyampaikan terima kasih Pak Bupati. Terima kasih kami selalu hormat kepada Pak Gubernur yang sudah menyiapkan lahan. Nah, proses ini selanjutnya mohon seluruh penggiat bagi penyelamatan warga bangsa anak-anak negeri ini yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba mohon bisa dibangun lebih sinergis karena kita sudah bertambah satu lagi lembaga yang akan memberikan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Apa yang kita lakukan di sini, Pak Bupati, seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa ini adalah bagian dari layanan kita kepada masyarakat.
meskipun tidak ada tanda-tanda kenaikan drug user di sini, tetapi bahwa tetap ada layanan yang kita lakukan, langkah-langkah preventif penting, langkah-langkah rehabilitatif juga sangat penting. Data dari BNN menyebut 5,7 juta yang terindikasi menjadi korban penyalahguna narkoba. Dari 5,7 atau 5,8 juta yang disebut BNN itu, duit negara kira-kira 72 triliun dipakai untuk mengkonsumsi narkoba. Seandainya uang itu dipakai untuk sesuatu yang produktif, pasti kita bisa mengurangi pengangguran. Seandainya itu bisa dilakukan ke sesuatu yang produktif, pasti rumah sakit tipe B lebih banyak lagi bisa kita siapkan, dan seterusnya. Posisi seperti inilah, IPWN ini adalah layanan untuk melakukan rehabilitasi korban penyalahguna narkoba, tapi bagian yang terkait dengan kemungkinan meluasnya peredaran drug narkotika tetap harus kita lakukan antisipasi secara sinergis. Turut hadir dalam kegiatan pengresmian IPWL, Kapolres Minahasa AKBP Samsubair SIK, Dandim 1302 Minahasa, Letkol Infantri Yobert Nixon Purnama STH, Sekretaris Daerah Jeffrey R. Korengkeng SH MSI, Kadis Sosial Kabupaten Minahasa, Royke Kaloh Esos, serta jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Streamingnews.tv